Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita sekalian dalam kajian tafsir Al-Muyassar di pagi hari ini, di edisi hari Sabtu tanggal 4 Rajab tahun 1438 Hijriah. Dan pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, dan biidnillahi ta'ala di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang ke-20 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 18 sampai ayat 20 dari surat yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqul الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di muka bumi. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya, dan sekali-kali tidak adalah bagi mereka penolong selain daripada Allah. Yudha'afu lahumul azab, siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka. Makanu yastati'una sam'a, mereka selalu tidak dapat mendengar kebenaran. Wa makanu yubsirun, dan mereka selalu tidak dapat melihatnya. Para hadirin dan para pendengar sekalian, manakala kita melihat korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang kezaliman manusia yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu berperilaku senantiasa menghalangi manusia dari jalan Allah serta berusaha untuk menjadikan jalan Allah Subhanahu wa taala itu bengkok, dan mereka pun kafir terhadap kehidupan akhirat. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka dalam kehidupan dunia ini. Seakan-akan ada orang yang bertanya, lalu mengapa mereka
orang-orang yang sangat zalim tersebut dibiarkan berkeliaran di muka bumi, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimusnahkan. Maka kemudian datanglah jawaban di dalam ayat yang ke-20 ini. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh. Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Dan sekali-kali tidak adalah bagi mereka penolong dari selain Allah. Yudha'afu lahumul azab. Siksaan itu akan dilipat gandakan bagi mereka. Wa ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Mereka selalu tidak dapat mendengar kebenaran dan mereka selalu tidak dapat melihatnya. Inilah yang menjadi sebab mengapa mereka tidak diazab di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala lebih memilih untuk menangguhkan penyiksaan terhadap mereka di akhirat kelak, agar Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan azab terhadap mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala, أولئك الكافرون لم يكونوا ليفوتوا الله في الدنيا هربا وما كان لهم من أنصار يمنعونهم من عقابه يضاعف لهم العذاب في جهنم لأنهم كانوا لا يستطيعون أن يسمعوا القرآن سماع منتفع أو يبصروا آيات الله في هذا الكون إبصار مهتد لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين. قال المفسرون رحمهم الله: أولئك الكافرون لم يكونوا ليفوتوا الله في الدنيا حربا. Mereka orang-orang kafir itu tidak akan mampu lari di kehidupan dunia ini dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lahum min ansarin yamna'unahum min iqabih. Dan mereka pun tidak memiliki para penolong yang dapat melindungi mereka dari azabnya. Yudha'afu lahumul azabu fi jahannam. Bagi mereka azab yang akan dilipat gandakan pada neraka jahannam. Li'annahum kanu la yastati'una ayasma'ul qur'ana sima'al muntafi'. Karena mereka tidak dapat mendengarkan Al-Quran dengan pendengaran yang dapat memberikan manfaat. Au yubsiru ayatillahi fi hadal kauni ibsara muhtadin. Atau melihat ayat-ayat Allah di jagat raya ini dengan pandangan orang yang mendapatkan petunjuk. Lishtighalihim bil kufri alladhi kanu alaihi muqimin. Karena kesibukan mereka dengan kekufuran yang mereka anut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mampu untuk mengazab mereka di dunia sebelum di akhirat kelak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan penyiksaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Mereka itu orang-orang yang memalingkan manusia dari jalan Allah. Mereka itu tidak akan dapat berlari dari azab Allah di dunia ini. Dan tidak pula sebab penangguhan azab mereka itu karena adanya pelindung bagi mereka dari selain Allah. Sekali-kali tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan untuk mengazab mereka agar Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan azab terhadap mereka. Ulaika, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ar. Mu'jizin, kata-kata mu'jizin diambilkan dari kata-kata
al-i'jaz yang artinya lemah. Ya. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Mereka itu tidak akan bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yani mereka di sini adalah alladzina yaftaruna 'ala Allahi kadhiba. Orang-orang yang melakukan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah lemah untuk menurunkan azab yang keras kepada mereka di dunia. Ya. Wa ma kana lahu min dunillahi min awliya, dan tidak pula penangguhan azab terhadap mereka itu karena mereka adanya memiliki pelindung dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yudha'afu lahumul azab. Allah akan melipat gandakan bagi mereka azab. Dan ini adalah merupakan bayan min hikmati ta'khiril azab anhum fid dunya. Merupakan penjelasan dari hikmah mengapa Allah mengakhirkan azab dari mereka semasa di dunia. Ya, agar supaya Allah melipat gandakan azab mereka di akhirat kelak. وَمَا كَانُوا يَسْتَطِعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ, dan mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran itu dengan baik sehingga dapat melahirkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ, dan tidak pula mereka bisa melihatnya. Ini adalah sebagai bentuk gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan mereka, bahwa syaitan benar-benar telah menguasai mereka sehingga mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran dan tidak pula melihatnya dengan baik, sehingga walaupun mereka secara fisiknya mampu mendengarkan kebenaran, mampu melihatnya, tetapi seakan-akan mereka itu tidak mendengar dan tidak melihat. Mengapa demikian? Karena syaitan telah benar-benar menguasai mereka. Di dalam tafsir Al-Muyassar di sini disebutkan, ya, la yastati'una ayasma'ul Qur'ana sima'a muntafi. Mereka tidak bisa mendengarkan Al-Qur'an dengan pendengaran orang yang mengambil manfaat darinya. Au yubsiru ayatillahi fi hadzal qauni ibsar muhtadin, dan tidak pula dia mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di jagat raya ini seperti penglihatan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya secara fisik mereka mampu mendengarkan dan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tetapi karena syaitan telah menguasai mereka, maka pendengaran dan penglihatan yang mereka miliki tersebut tidaklah bermanfaat sama sekali bagi mereka. Sehingga yang dimaksud dengan nafyus sama' wal ibsar di sini adalah bukan nafyul al-hissain, ya, bukan yang dihapuskan di sini, bukan berarti mereka tidak mendengar dan tidak melihat sama sekali, tetapi maksud daripada penghapusan pendengaran dan penglihatan di sini adalah penghapusan manfaat dari pendengaran dan penglihatan tersebut, sehingga mereka bagaikan orang-orang yang tidak mendengar dan bagaikan orang-orang yang tidak melihat sama sekali. Ya, inilah keadaan orang-orang yang merugi diri mereka di dunia dan juga akan merugi di akhirat kelak. Oleh sebab itu kemudian disebutkan nanti di ayat 21, ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi diri mereka dan tersesatlah dari mereka apa yang telah mereka ada-adakan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian makna ijmali dari ayat 20 dari surat Hud.
Semoga dapat bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, wassalallahu wassalam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kami persilakan jikalau ada dari hadirin yang ingin bertanya, dan bagi pendengar di rumah dapat bergabung di sesi tanya jawab ini melalui layanan SMS di 0852 55 543, dan untuk layanan telepon 0811 40 943. Baik, untuk kesempatan pertama dari hadirin, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di ayat ke-20 ini ada dua hal yang saya coba mengintisarikan. Pertama, Allah menekankan tentang azab kepada orang yang selalu membelokkan atau membengkokkan kebenaran. Lantas di akhir dari ayat ini Allah memberikan penjelasan bahwa mereka tidak mampu mendengar, padahal sesungguhnya secara zahir mereka mendengar, secara zahir mereka bisa mampu melihat. Benarkah bahwa analisa saya mengatakan, dan saya pernah mendengar juga beberapa kali ceramah dari beberapa media, bahwa azab yang paling besar adalah azab ketika orang itu tidak menyadari tentang kebenaran. Azab yang paling besar itu adalah azab ketika orang tidak merasakan nikmatnya petunjuk. Orang merasakan bahwa biasa-biasa saja berbuat maksiat kepada Allah. Benarkah bahwa ayat ini memperjelas bahwa azab yang terbesar sesungguhnya yang menimpa manusia adalah azab ketika orang itu tidak sadar bahwa dia tidak bisa menerima kebenaran? Karena ini jauh lebih daripada sifat sombong. Kalau sifat sombong mengetahui tentang kebenaran tapi tidak mau menerima. Namun di ayat ini dikatakan mereka sebenarnya mendengar, tapi mereka tidak bisa mendengar tentang kebenaran. Mereka melihat banyak petunjuk yang hari-hari mereka lihat dan mereka dengar, tapi mereka tertutup hatinya, tertutup pendengaran, dan tertutup penglihatannya. Saya butuh pencerahan di penekanan ini, Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwasannya azab itu ada dua macam. Ada yang dinamakan dengan azab di dunia, dan ada azab di akhirat kelak. Dan itu yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang dua azab yang Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada orang-orang kafir. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Maka niscaya kami akan menimpakan kepada mereka azab di dunia sebelum mereka akan mendapatkan azab di akhirat kelak. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Niscaya kami akan menimpakan kepada mereka adab terendah, adab terendah di dunia, dunal adabil akbar, selain adab yang terbesar di akhirat kelak, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali pada jalan kebenaran. Dan ketika seseorang merasakan jauh dari kebenaran, sesungguhnya dia saat itu telah diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
dengan tidak merasakannya adanya ketentraman dan ketenangan semasa dalam kehidupan dunia ini. Tetapi dia adalah bukan azab terbesar. Hanyasannya dia itu adalah merupakan penyebab yang dapat mengantarkan dia pada azab akhirat itu. Tentu saja orang yang merasa jauh atau orang yang merasa aman dan tentram dari azab Allah semasa di dunia, sedangkan dia terancam dengan kehidupan atau dengan azab di akhirat kelak, adalah manusia yang paling merugi. Manakala kita lihat misalnya di dalam surat Al-Kahfi di ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala?" Katakanlah, apakah kami atau apakah kalian ingin kami kabarkan kepadamu tentang orang yang paling rugi amal perbuatannya? Orang yang paling rugi amal perbuatannya di akhirat, tentu rugi di dunia akan mengakibatkan kerugian di akhirat kelak. Kemudian Allah menjelaskan tentang mereka, siapa mereka itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu adalah orang-orang yang tersesat usaha mereka dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menduga bahwa dia melakukan amal kebaikan. Itu manusia yang paling rugi. Jadi di dunia dia beramal, dia mengira bahwa dia melakukan kebaikan, padahal dia tersesat. Ya. Maka oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi." Mereka itu adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan perjumpaan dengannya. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka mereka itu adalah orang-orang yang hapus amal perbuatan mereka di dunia, sehingga kemudian amal perbuatan mereka itu tidak bermakna di akhirat kelak. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa." Mereka itu adalah orang-orang yang akan dibalas di kehidupan akhirat kelak dengan api neraka jahanam karena kekufuran yang telah mereka lakukan, dan mereka telah menjadikan para nabi dan rasul sebagai bahan untuk bersenda gurau. Dan manakala kita lihat di dalam surat Hud ayat yang ke-21 ini, ya ke-20 dan 21, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ulaikal ladina khasiru anfusahum." Mereka itu adalah orang-orang yang rugi diri mereka sendiri. Wadhalla anhum makanu yaftarun, dan tersesatlah apa yang telah mereka ada-adakan dari ayat-ayat Allah Subhanahu dari telah mereka ada-adakan atas nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi ketika seseorang jauh dari kebenaran namun dia merasa bahwa dirinya ada di atas kebenaran, itu sendiri sesungguhnya merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia adalah merupakan tanda, sebenarnya tanda dari azab yang lebih besar di akhirat kelak. Ya, tapi tentu saja bahwa tatkala seseorang itu jauh dari kebenaran, maka dia pun sesungguhnya adalah telah tengah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, azabul akbar itu akan ada di akhirat kelak sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala nudziqannahum minal adzabil adna duna adzabil akbar la'allahum yarji'un." Maka niscaya kami akan timpakan kepada mereka adab terendah sebelum adab yang paling besar di akhirat kelak, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Jika lo dari hadirin masih ada, kami persilahkan. Jika belum ada, kita bacakan pertanyaan yang telah masuk di inbox dari Umat bin Jabal dari 08229377 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ada mata kuliah pendidikan seni
dengan tugas meet-nya yaitu menari. Yang ingin saya tanyakan bagaimana ini Ustaz, apakah tidak apa-apa jikalau saya ikut menari di depan teman laki-laki saya? Lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah tentang wanita yang berlenggak-lenggok? Apakah menari di hadapan non-mahram kita termasuk hadis tersebut? Bagaimana hukumnya dengan musik juga yang digunakan saat menari? Mohon solusinya, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Amma ba'd, ya, kita telah mengetahui tentang hukum musik dalam pandangan Islam, di mana tidak mesti semua yang halal atau semua yang boleh menurut manusia kemudian juga berarti boleh menurut pandangan agama. Ya, karena yang mesti kita lakukan adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai barometer di dalam nilai kebenaran, bukan kemudian Al-Quran dan Sunnah yang kita paksakan untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Dan ketika kita berbicara tentang hukum musik menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasalam, maka betapa sangat jelas akan penjelasan keduanya seputar masalah musik tersebut. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Luqman yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala sebagai salah satu dalil yang menjelaskan kepada kita sekalian tentang haramnya musik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Dan dari sebagian manusia ada orang yang memperjualbelikan perkataan yang sia-sia. Wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Memperjualbelikan perkataan-perkataan yang sia-sia untuk memalingkan manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu, wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikannya sebagai sarana untuk memperolok-olok, untuk bersenda gurau. Ulaika lahum adzabum muhin, maka bagi mereka itu adalah azab yang menghinakan. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis di sini adalah lagu dan musik. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang ulama sahabat ini bersumpah dengan mengatakan, wallahi alladhi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia, sesungguhnya yang dimaksud dengan lahwal hadis di sini adalah lagu dan musik. Demikian pula Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau telah bersabda, la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Niscaya akan muncul dari umatku, kata Nabi, sekelompok manusia yang akan menghalalkan perzinahan, sutra bagi kaum pria, minuman keras, dan alat-alat musik. Berarti hukum asalnya adalah haram sehingga mereka menghalalkannya. Dan lebih buruk lagi manakala hal itu diikuti dengan tarian. Nabi SAW beliau telah bersabda, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, wanita-wanita yang melenggok melenggang-lenggokkan tubuhnya di hadapan orang lain yang tidak dihalalkan baginya, maka mereka itu adalah tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, kecuali seperti kalgurabil a'som, seperti keberadaan burung gagak yang paruhnya berwarna merah
dan kakinya juga berwarna merah. Mungkin kita tidak pernah melihat ada jenis burung gagak seperti itu, karena umumnya burung gagak itu semuanya berwarna hitam. Sangat jarang kita, bahkan saya sendiri tidak pernah melihat ada burung gagak yang paruhnya berwarna merah. Maka sedikitnya manusia atau wanita yang berperangai seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis tersebut, seperti jarangnya atau sedikitnya burung gagak yang berwarna seperti itu. Maka solusinya adalah kita tidak sekolah di sekolah yang mengajarkan mata pelajaran seperti itu. Wa man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan meninggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari sesuatu yang dia tinggalkan tersebut. Oleh sebab itu seyogianya para orang tua, atau juga ketika kita sekalian memilih tempat kuliah dan semisalnya, maka pastikan bahwa apa yang dipelajari di tempat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kalau seandainya kita sudah mengetahui bahwa di sana akan diajarkan kepada anak-anak kita hal-hal yang dapat membahayakan akidah mereka, ibadah mereka, keislaman mereka, maka sudah bisa kita antisipasi dari awal. Terutama saat ini adalah bagaimana radikalisme sekuler juga mengancam akidah umat Islam. Ada pernyataan yang sangat bagus dari Kiai Haji Ma'ruf Amin beberapa hari yang lalu di salah satu koran nasional. Ya, beliau menyayangkan tentang tidak adanya antisipasi dari pemerintah dari bahaya radikalisme sekulerisme. Jadi saat ini untuk menangkal paham radikalisme dalam artian kata teroris, ya, itu sudah dibentuk BNPT, dibentuk Densus 88. Tetapi di sana ada radikalisme lain. Yang perlu digarisbawahi adalah radikalisme sekulerisme yang benar-benar anti Tuhan, yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila, yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Sekarang bahkan, ya, dikatakan oleh salah seorang pejabat tinggi negara kita mengatakan bahwasannya agama harus dipisah dari politik. Ini sekulerisme yang sesungguhnya. Ad-dinu lillah wal watan lil jami'. Dan ini sesungguhnya adalah radikalisme sekulerisme. Sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kalau seandainya kita mau lepas agama ini dari kehidupan politik, berarti masyarakat kita harus menjadi komunis atau ateis. Dan ini sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sangat disayangkan, kata beliau, di negara ini belum ada ya badan khusus untuk menangani atau menangkal radikalisme sekulerisme ini. Sehingga kemudian sekulerisme saat ini masuk ke berbagai macam lini, termasuk diantaranya adalah ke dunia pendidikan. Oleh sebab itulah kita katakan bahwa terutama saat ini kita menghadapi awal tahun ajaran baru, masing-masing para orang tua saat ini adalah mencari sekolah yang baik bagi anaknya. Maka seyogianya di awal tahun ajaran ini, ketika kita hendak memilihkan sekolah bagi anak-anak kita, pastikan bahwa sekolah yang akan kita pilih tersebut mengajarkan nilai-nilai akhlakul karimah, menanamkan akidah yang lurus, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Wallahu taala alam.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ikhwatal iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir kita angkat di pagi yang berbahagia ini dari 0822 9385 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bisa kita menyebut nama Allah namun sebelumnya kita terima telepon? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah ada puasa dan sholat khusus di bulan Rajab? Ya, syukur. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, apakah ada saum atau puasa khusus di bulan Rajab? Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama terkemuka dari madhab Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwasannya tidak ada satu dalil pun yang sahih dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang keutamaan amalan-amalan khusus pada bulan Rajab, baik yang berkenaan dengan sholat, saum, sodakoh, umroh dan lain sebagainya. Ya, dan bahkan ulama-ulama sebelum beliau pun beliau sebutkan telah menyatakan hal itu. Semua dalil yang menyebutkan adanya keutamaan-keutamaan amalan-amalan secara khusus di bulan Rajab seperti sholat rogoib, umroh di bulan Rajab yang dinamakan dengan Rajabiyah, atau membaca Al-Quran, atau saum dan lain sebagainya, semua hadisnya dhaif, bahkan sebagian besarnya palsu. Sehingga dengan demikian kita katakan bulan Rajab tidak memiliki kekhususan dengan amalan tertentu, termasuk diantaranya adalah dengan peringatan Isra dan Mi'raj pun, ya, penanggalan tanggal 27 Rajab sebagai hari terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW, hal itu pun tidak luput dari perselisihan para ulama tentang penentuan tanggal peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj. Terdapat banyak sekali perbedaan pendapat para ulama rahimahumullah yang mengisyaratkan kepada kita bahwa peringatan 27 Rajab sebagai hari Isra Mi'raj itu sendiri tidak disepakati oleh para ulama, menunjukkan bahwasannya perayaan Isra dan Mi'raj itu sendiri tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena andaikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya merayakan peringatan Isra dan Mi'raj pada tanggal tersebut, maka akan menjadi sesuatu yang masyhur secara turun-temurun kepada kita sekalian, sehingga tidak melahirkan perbedaan pendapat para ulama tentang kapan hari Isra Mi'raj itu terjadi. Ya, wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Baik, barakallahu fikum, dan kita sempurnakan pertanyaan SMS tadi, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz, apakah kita bisa menyebut nama Allah atau kita beristighfar walaupun tanpa berwudu? Misalkan kita bangun dari tidur langsung membaca Alhamdulillah. Apakah hal ini diperbolehkan? Terima kasih. Naam, diperbolehkan, bahkan diharuskan. Ya, oleh sebab itu ketika kita baru bangun dari tidur kita, langsung kita berdoa dengan mengatakan Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Dan itu dipastikan dibacakan sebelum kita berwudu. Ya, dipastikan dibaca sebelum kita berwudu. Tidak berwudu terlebih dahulu lantas kemudian kita sekalian baru membaca doa bangun dari tidur kita. Ya, oleh sebab itu para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwasannya bukan merupakan syarat zikir kepada Allah, ya, bukan merupakan syarat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus berzikir. Hanyasannya afdolnya, ya, afdolnya ketika kita hendak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita disunnahkan untuk berwudu. Karena Nabi SAW pernah suatu ketika disampaikan salam kepada beliau oleh seorang sahabat, lalu kemudian Nabi SAW tidak menjawabnya, ya, sehingga Rasulullah tayamum terlebih dahulu baru kemudian beliau mengucapkan waalaikumsalam. Tetapi para ulama rahimahumullah telah bersepakat bahwasannya bukan merupakan syarat zikir kita dalam keadaan suci.
Oleh sebab itu para ulama mengatakan boleh melakukan sa'i antara Safa dan Marwah dalam keadaan tidak suci. Padahal kita ketahui bahwa tatkala kita melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, semuanya kita mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis dari Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala an, dan ini adalah merupakan sebuah amalan yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ta'ara minal lail," barang siapa yang bangun di waktu malam. Bangun di waktu malam dari tidurnya, faqala, lalu kemudian dia mengatakan, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah." Apabila dia bangun dari tidurnya lalu membacakan wirid tersebut, kemudian dia mengatakan Allahumma gfirli, ya, auda'a ustujibalahu. Kemudian setelah itu dia mengucapkan Allahumma gfirli, atau dia berdoa setelah itu, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawaddo'a, nah di sini garis bawahnya, dan jikalau dia berwudu setelah itu, berarti kan sebelumnya tidak berwudu, ya. Apabila dia berwudu setelah itu wa shalla, lalu dia salat, kubilat salatuhu, maka salatnya akan diterima. Ya, ini adalah amalan yang mudah untuk kita lakukan kapan kita bangun di waktu malam. Terkadang kita sedang tidur tiba-tiba seketika itu langsung bangun gitu ya. Langsung bangun. Ini di sana ada satu amalan yang tanpa membutuhkan wudu. Antum tidak qiyamul lail pun tidak apa-apa. Dalam artian kata tidak berdosa. Tetapi antum begitu bangun lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Setelah itu kita mengatakan Allahumma gfirli, diampuni dosa kita. Apabila kita berdoa, dikabulkan doa kita. Apabila kita berwudu dan sholat, sholat kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengisyaratkan bahwasannya zikir itu tidak disyaratkan harus dalam keadaan berwudu. Wallahu taala alam. Tabarakallahu fikum, jazakallahu khairan saat atas dar serta jawaban dari pertanyaan di pagi ini. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tafsir Al-Muyassar. Satu ayat telah kita dengarkan bersama, ayat 20 di surat Hud. Biidznillah taala, lanjutannya kita akan simak di hari esok. Dan selanjutnya kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.